Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Satu pemain muda Persebaya Altabala dikabarkan telah tiba di tanah air setelah menjalani rangkaian trial di negeri Matador. Diperkirakan bisa memperkuat Persebaya big match melawan Bayangkara FC. Pemain 21 tahun itu bisa menjadi amunisi segar bagi baju ijo yang kini sedang berada di tren positif usai mengalahkan Persita Tangerang 2-0. Nampaknya akan ada perubahan di lini belakang mengingat bek kiri yang selama ini diisi Arif Catur dinilai kurang memenuhi ekspektasi. Sontak hal ini disambut gembira oleh supporter Persebaya Surabaya Bonek Mania, sebagaimana terlihat di Etrawon Stats yang menuliskan kembali Altabala. Sepertinya kehadiran sang pemain muda ini memang sudah ditunggu-tunggu sejak lama oleh Bonek. Selain sebagai aset masa depan, penampilannya juga cukup menjanjikan terlebih ia baru saja menimba ilmu sepak bola di Eropa.